Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha. Amin. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Sudah selesai berarti acara. Yang sama kita hormati para alim, para tuan-tuan guru, yang mohon maaf saya tidak disebutkan satu persatu namanya. Namun di mimbar ini saya ingin menyatakan bahwa saya Fahmi Salim mencintai para tuan-tuan guru semuanya karena Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya dikumpulkan pagi hari ini di Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, tapi juga kita semua insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama para tuan-tuan guru kita nanti di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman LCMA Hafizahullah. Beliau ini adik kelas saya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya kebetulan jelek-jelek begini ya, masih adik kelasnya Tuan Guru Bajang yang kita kenal beliau sebagai tokoh nasional, Tuan Guru Bajang Kyai Haji Zainul Majdi. Juga jelek-jelek begini saya masih kakak kelasnya Ustadz Abdul Somad. Cuma beda nasib dan nasab. Nasib saya kelas kampung. Ya, nasabnya juga alhamdulillah masih Allah berikan karunia kemuliaan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, tapi insya Allah semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kemuliaan dan keridhaan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini luar biasa, jamaah muslimin muslimat memenuhi, memadati ruangan masjid besar ini dalam rangka kita memperingati bulan kelahirannya dan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini, yang hadir ikut memberikan kontribusinya untuk kemeriahan dan semaraknya peringatan Maulidur Rasul, mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan karunia, pahala, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Anak cucunya menjadi anak cucu yang saleh dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dunia dan akhirat, dan mati insya Allah semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.
Rabiul Awal ini artinya bulan musim semi. Bulan di mana bunga-bunga bermekaran. Bulan musim semi ini setelah musim dingin yang menggigil. Dan ada sebelum musim panas. Maka bulan musim semi ini menandakan sebuah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah. Di bait nomor berapa? Di bait nomor 118 beliau menulis, "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi kunna bi akramir rusli akramal umari." Betul? Ketika itu datanglah seorang rasul penyeru. Da'allaha da'ina li ta'atihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi asbab lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi dai ilallah, mengajak kita semua untuk li ta'atihi, untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunna bi akramir rusli akramal umami. Maka dengan rasul yang paling mulia itu, rasul yang paling agung itu, rasul yang paling besar di antara para nabi dan rasul, kita diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sudah para ulama menulis tentang keagungan, kebesaran dari pribadi kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menulis sirah nabawiyah dari tinjauan kronologi sejarahnya, dari kelahirannya, bahkan sebelum kelahirannya sudah dicatat apa tanda-tanda nubuwahnya, bagaimana kondisi alam dunia ini sebelum kelahirannya, bahkan dicatat bagaimana nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersambung kepada Nabi Allah Ismail dan Ibrahim alaihimas salam. Secara kronologi, para ulama ada yang menulis kitab-kitab sirah berdasarkan tahunnya. Dari tahun gajah, tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahun hilful fudul, kemudian tahun berikutnya ketika Nabi berdagang masih muda, masih remaja, diajak oleh pamannya Abu Talib, kemudian tahun pada saat beliau diasuh oleh ibu dan kakeknya, kemudian tahun ketika beliau memimpin bangsa Quraisy di Makkah, mempersatukan kaum Quraisy di Makkah yang hampir saja terjadi perang saudara karena Ka'bah dipugar, direnovasi, lalu mereka berselisih siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Semua mengaku paling baik, semua mengaku paling hebat dari sisi nasab dan nasibnya, semua mengaku paling top. Maka mereka hampir saja berperang, berebut setiap kabilah untuk bisa meletakkan Hajar Aswad ini. Tetapi kemudian akhirnya datanglah Al-Amin, seorang yang sangat dipercaya untuk menjadi kata putus
bagaimana mendamaikan suku-suku yang bertikai, bagaimana mendamaikan bangsa-bangsa yang berselisih paham, berselisih pendapat, agar mereka sama-sama mendapatkan kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad, semuanya diberikan tempat dan porsinya sesuai dengan kehormatan dan kemuliaannya. Dan beliaulah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Alhamdulillah. Sampai tahun ketika beliau berusia 40 tahun, mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Kenapa? Ayat pertama adalah perintah untuk membaca. Bukan perintah untuk sholat. Bukan perintah untuk bayar zakat. Bukan perintah untuk berpuasa. Bukan perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Atau ibadah-ibadah yang lainnya yang begitu banyak di dalam syariat agama Islam ini. Kenapa ayat yang pertama turun kepada Nabi adalah ayat Iqra, membaca? Apa rahasianya? Halo, assalamualaikum. Apa tahu rahasianya? Karena ibadah, karena syariat, karena akhlak dan muamalah, semuanya harus berlandaskan ilmu. Sholat tanpa ilmu dan tauhid, dia tidak ubahnya akan menjadi seperti yoga. Orang sholat ingin sehat. Ada yang begitu? Puasa tanpa ilmu dan tauhid, maka akan berubah menjadi rutinitas untuk diet. Ada yang diet di sini? Woi. Ya, mau nurunkan berat badan diet. Puasa buat diet. Mau apa namanya, suntik, ambil darah, puasa dulu. Puasa apa tuh namanya? Puasa semalam ya. Puasa 10 jam. Itu kalau tidak ada landasan iman dan ilmunya. Berjihad di jalan Allah kalau bukan landasannya ilmu dan tauhid, maka akan berubah menjadi pembunuhan dan perampokan sebagaimana yang terjadi di alam dunia ini ketika bangsa-bangsa barat menjajah negeri-negeri timur, negeri-negeri Islam. Maka semua urusan agama Islam ini harus diawali dengan apa? Dilandasi dengan ilmu dan tauhid. Alhamdulillah. Kemudian kronologi sirah sampai Nabi SAW berdakwah secara rahasia. 3 tahun di Makkah. Sembunyi-sembunyi. Mengajarkan Islam. Mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya, para pemeluk Islam yang baru. Di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan nabinya dakwah secara terang-terangan, dakwah jahriyah. Lalu kemudian terjadi penindasan, terjadi persekusi, terjadi pembunuhan, terjadi kezaliman-kezaliman kepada Rasulullah dan umat Islam sampai wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berdakwah ke Taif, ditolak, dilempari batu, sekujur tubuh Nabi bercucuran darah. Kemudian beliau balik ke Mekah dalam keadaan sedih, dalam keadaan terhina,
dan berdoa di sebuah kebun kurma milik seorang pemuka Quraisy. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta arhamur rahimin anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamu am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali lakal 'utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Doa yang paling mengiris-iris hati bagi kita, doa munajat seorang nabi dan rasul yang paling agung dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dalam untaian doanya dan munajatnya ada satu baris kalimat yang sangat menggugah dan menginspirasi kita hari ini, yaitu kalimat illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku, meskipun seluruh penduduk muka bumi ini, seluruh penduduk Makkah dan Jazirah Arab ini memusuhi, menentangku, dan mereka akan membunuhku, aku tidak peduli. Selama engkau ridho kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku. Kira-kira kalau zaman sekarang ini ada enggak pemimpin yang seperti itu berdoanya kepada Allah? Ada tidak? Ada tidak? Sekarang ini, Masya Allah, pemimpin zaman sekarang lebih takut kepada KPK daripada takut kepada Allah. Assalamualaikum. Ada yang begitu? Ada? Banyak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di Lombok ini semua dijauhkan oleh Allah dari semua itu. Amin. Ya Rabbal. Saya ingatkan kepada semua pejabat agar hati-hati, jangan ada yang sok gagah-gagahan, mewah-mewahan, naik mobil gagah-gagahan, anaknya naik pesawat jet pribadi. Assalamualaikum. Ada yang begitu? Mohon maaf, bukan nyindir, cuma contoh, cuma ngasih contoh sedikit ya, boleh ya, mudah-mudahan tidak ditangkap dari sini. Amin ya Rabbal Alamin. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau ridha kepadaku ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, selama engkau melihat aku pantas menjadi hambamu, pantas untuk memikul risalah yang berat ini, aku tidak peduli terhadap semua tantangan-tantangan yang ada di hadapanku. Maka kemudian Nabi SAW, tidak lama setelah itu, di malam 27 Rajab, tahun ke-11 kenabian, beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Untuk apa? Untuk menjadi imam, memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Di situ beliau menjadi imamnya para nabi dan rasul. Beliau menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Beliau disebutkan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ingatlah kata Allah ketika Allah mengambil sumpah janji semua nabi. Mereka diambil sumpahnya.
Mereka diambil mitsaknya, janjinya oleh Allah Ta'ala. Di mana? Di pelataran Masjidil Aqsa. Di Baitul Maqdis. Bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Beliau mengimami salat para nabi dan rasul dan salat berjamaah terbaik di atas muka bumi ini yang tidak pernah terulang dalam sejarah adalah salat berjamaahnya para nabi dan rasul di mana mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun أنت نور أنت إكسير أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Isra Mi'raj, Islam yang tadinya hanya skupnya jangkauannya kecil, skupnya jangkauannya hanya Makkah dan Jazirah Arab, maka Allah membawa nabinya, mengeluarkan baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Bukan hanya bertemu dengan para nabi dan rasul dan menjadi imam salat mereka di Masjidil Aqsa. Bukan hanya kemudian ke Mi'raj Sidratil Muntaha menerima perintah salat lima waktu. Tetapi dengan itu menjadi simbol intilak risalatil Islam al-alamiyatil ula. Menjadi titik tolak kebangkitan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi menjadi global dan universal. Kalau dakwah Islam itu titik tolak awalnya adalah di Makkah, dikembalikan ke titik awal ketika Nabi Adam membangun Ka'bah yang kemudian dipugar, direnovasi, ditinggikan bangunan itu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semua para nabi dan rasul, mereka sudah sampai ke lembah Makkah ini. Mereka tawaf di Baitullah ini. Dan itu dipungkasi oleh risalah baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tidak cukup. Maka untuk mengangkat Islam ini menjadi global dan universal, dia harus hadir. Dia harus ada di Baitul Maqdis, negerinya para nabi dan rasul. Kiblat pertamanya kaum muslimin ketika sholat di Makkah sampai beliau hijrah ke Madinah. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram dan tanah suci ketiga umat Islam. Maka disitulah titik tolak risalah Islam ini menjadi global dan universal. Takbir! 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 Maka tugas kita, kewajiban kita saat ini adalah bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga, melindungi Masjidil Aqsa dari serangan, dari penistaan Zionis Yahudi. Jadi kalau ada oknum-oknum di antara umat Islam, oknum-oknum di antara pemimpin ormas Islam, bahkan ada
imam besar Masjid Nasional di Indonesia yang melakukan kunjungan kepada kaum Zionis Yahudi dengan kedok ingin melakukan dialog antar agama, dialog Muslim dan Yahudi di tengah genosida yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini terhadap bangsa Palestina, saudara-saudara kita kaum Muslimin. Maka demi Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita menjadi penyokong perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa atau malah kita justru menjadi pengkhianat-pengkhianatnya? Jangan cari muka. Kita ini cari muka hanya mencari ridhonya Allah. Jangan cari muka kepada Yahudi, kepada Nasrani. Jangan. Terlalu hina kita merendahkan diri di hadapan mereka. Kita harus punya izzah. Kita harus punya dignity, kita harus punya kehormatan. Maka itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nabi hijrah ke Madinah setelah Isra dan Mi'raj dibukakan futuhat, kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Baiat Aqabah yang pertama, Baiat Aqabah yang kedua, sampai hijrahnya Nabi SAW, diberikan kemenangan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah? Yang pertama, beliau membangun masjid sebagai simbol kebebasan menjalankan syariat Islam, kedaulatan Islam di negeri Madinah yang tidak ada pada saat itu 13 tahun sebelumnya di negeri Mekah, walaupun negeri itu adalah asalnya, mulanya mereka adalah negeri yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada kebebasan menjalankan tauhid di negeri tauhid. Maka Nabi terpaksa diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk bisa menegakkan syiar agama Allah dengan penuh kedaulatan, dengan penuh kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, mereka para sahabat-sahabat Nabi, ada yang disebut dengan kaum muhajirin, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ada sahabat Ansar, yaitu orang-orang penduduk asli, penduduk pribuminya Madinah. Apakah ada konflik antara pribumi dan pendatang? Dalam Islam tidak ada. Semuanya diikat dalam landasan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita tidak anti pendatang. Kita bukan anti imigran. Kita tidak memilah-milah mana pribumi, mana non-pribumi. Selama kita diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, meskipun kita berbeda bangsa, meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda nasib dan nasab. Halo. Ini NU dan Muhammadiyah ini dipecah belah sekarang. Ya. NU dipecah belah dengan isu apa? Nasab. Ya, Muhammadiyah dipecah belah dengan isu Salafi, dengan kelompok Salafi itu. Ya. Kita dibuat bertengkar satu sama lainnya. Mudah-mudahan umat Islam di Lombok Timur ini, meskipun ada ormas-ormas Islam, meskipun ada warna yang sama, bahkan dari keluarga yang sama, tetapi insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam perpecahan dan perselisihan. Amin. Semuanya menjadi ahli surga. Amin. Semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Semuanya akan bersaudara dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Jangan lihat seragamnya. Jangan lihat logo dan lambangnya, oh beda dengan kita. Padahal masih lambangnya warna hijau. Padahal lambangnya masih ada bulan bintang. Padahal lambangnya masih ada kalimat tauhid. Padahal lambangnya masih ada simbol-simbol Islam. Jangan kita membeda-bedakan. Jangan kita saling berselisih, saling menafikan. Mari kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita kuatkan persaudaraan di antara kita umat Islam. Kenapa?
karena orang-orang di luar Islam, meskipun mereka berbeda, bedanya tajam. Katolik dan Protestan itu tidak sama, Pak. Tajam perbedaannya. Tidak menyatu mereka dalam satu rumah ibadah, gereja Katolik sendiri, Protestan sendiri. Bahkan di dalam satu gereja, kalau ada gereja pecahan-pecahannya, ada gereja Jawa, gereja Batak, gereja macam-macam, tidak bisa juga menyatu. Sendiri-sendiri dia masih punya ibadah. Sendiri-sendiri dia punya aturan di dalam gerejanya. Meskipun ada gereja Ortodoks, tidak sama dengan Katolik. Yang satu Natalnya 25 Desember, yang satu Natalnya tanggal 7 Januari. Bedanya berapa hari? 2 minggu. Kita umat Islam yang beda lebaran cuma 1 hari aja, ributnya dunia akhirat. Ada yang begitu? Woi, jangan ribut, malu kita, Pak. Jangan diramaikan di media sosial. Beda ru'yat, beda hisab, biasa, wajar. Kecuali bedanya 5 hari. Lebih dulu dia atau lebih lambat. Pas ditanya, kenapa kamu beda lebarannya 5 hari, 4 hari lebih dulu? Kita sudah teleponan sama Gusti Allah. Teleponan apa? Memang Tuhan pakai telepon kah? Selama ada dalil syar'inya, selama ada petunjuk dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, sama-sama kuat, baik itu yang ru'yatul hilal maupun yang hisab, mari kita jaga persaudaraan di antara kita. Setuju? Mari kita kuatkan barisan ukhuwah Islamiyah kita. Setuju? Saling menghormati di dalam perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang mau kunut subuh, silahkan. Yang tidak kunut, tidak usah. Tidak perlu saling mencela, saling mencaci. Yang kunut mengatakan yang tidak kunut itu bid'ah. Yang tidak kunut mengatakan yang kunut bid'ah, ahli neraka. Na'udzubillah. Semuanya sama-sama, insyaallah sholatnya diterima oleh Allah. Yang gak diterima, yang gak sholat subuh. Tarawihnya Pak Ustadz itu menyelisihi Umar bin Khattab. Mestinya 23 rakaat dengan witir. Kenapa ini kok jadi 11? Ini orang Lombok bingung. Ya, murid-muridnya Tuan Guru Pancor. Ya. Ini biasa kita turun-temurun dulu. Zaman dulu. Ratusan tahun Islam di sini, di Lombok. Tidak pernah ada sholat tarawih 11 rakaat. Sekarang ada. Ya, enggak bisa dipermasalahkan. Semuanya memiliki landasan dan dalilnya. Amalkan apa yang saudara yakini tanpa harus menjelek-jelekkan, mencela apa yang tidak saudara yakini dan tidak saudara amalkan. Insya Allah semuanya akur. Insya Allah semuanya rukun dan damai. Insya Allah. Mari kita contoh teladan Nabi SAW ketika mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka berbeda sukunya, mereka berbeda karakternya, tetapi mereka disatukan oleh Islam, disatukan oleh risalah Tauhid, disatukan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya perbedaan suku di kalangan bangsa Arab, tetapi yang menjadi sahabat Nabi itu ada yang dari Habasyah seperti Bilal Al-Habasyi. Ada yang dari Romawi. Ya. Siapa nama sahabatnya? Suhaib Ar-Rumi. Ada yang dari Persia. Salman Al-Farisi. Semuanya menyatu dalam ikatan iman dan Islam. Menyatu semuanya tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bersatu di dalam bingkai 2 kalimat syahadat. Insya Allah. Apalagi kalau ormasnya sama-sama dari satu pangkal
satu nenek moyang dari Tuan Guru Maulana Zainuddin. Jangan kita ribut berselisih paham. Ya. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita dilemahkan. Cukup sudah umat ini lemah. Cukup sudah umat ini dimiskinkan. Cukup sudah umat ini dibuat berselisih satu sama lain. Mulai detik ini, ketika kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, ayo semuanya kita harus bersatu padu. Siapapun yang akan memenangkan kontestasi dalam pilkada, kita semua, baik yang menang maupun yang kalah, pendukung yang menang jangan sombong, pendukung yang kalah jangan berkecil hati. Mari nanti pada saatnya ditentukan siapa pemenang dalam pilkada, sebagaimana ditentukan kemarin pemenang dalam pilpres, kita semua harus siap mengawal pemerintahan baru ke depan. Dengan spirit persatuan, dengan spirit keislaman, dengan spirit amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama menulis, baik itu melalui kronologi sejarah. Ada juga para ulama yang menulis tentang sirah Nabi ini dengan apa? Dengan kategori-kategori. Bukan menurut kronologi sejarah, tetapi dibagi kategorinya Rasulullah SAW. Misalnya dibagi menurut beberapa kategori. Seperti ada kitab yang ditulis oleh guru kami, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qardawi, menulis kitab sirah judulnya Rasulullahi Rahmatan Lil Alamin, Rahmatullahi Lil Alamin. Beliau membagi sirah Nabi itu bukan berdasarkan kronologi, berdasarkan penanggalan, tidak. Tetapi membagi Rasulullah dari aspek-aspek keteladanan. Apa saja aspek keteladanan yang mesti kita tiru dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau membuat 15 kategori. Ada Rasulullah SAW sebagai Al-Abid, Rasul sebagai Az-Zahid, Rasulullah sebagai ahli ibadah, Rasulullah sebagai ahli zuhud, Rasulullah sebagai ahli ibadah. Di mana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau setiap kali malam salat malam, saking lamanya berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Bukan bengkak karena asam urat. Halo. Bukan. Tapi bengkaknya karena apa? Karena lama beliau berdiri. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kata Abdullah bin Mas'ud, kok belum selesai ini? Masih terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Ali Imran dibaca lagi. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Sudah ada yang hatam? Satu rakaat baca surat Al-Baqarah? Ada? Ada? Paling dibaca surat Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Ya. Paling dibaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Ini yang sholat tarawih 23 rokat, rokat keduanya kulhu semua. Biar apa? Biar cepat Pak Ustadz. Biar sama dengan yang sholatnya 11 rokat. Masya Allah. Rasulullah sebagai abid ahli ibadah, Rasulullah sebagai ahli zuhud, Rasulullah sebagai da'i, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, Rasulullah sebagai al-baligh, kata-katanya keluar mutiara-mutiara sastra yang menunjukkan kelembutan dan kedalaman makna. Rasulullah sebagai muallim, sebagai guru, guru, maha guru yang mengajarkan kehidupan kepada para sahabat, lalu diturunkan nilai-nilai itu sampai kepada kita. Walaupun kita dapatnya tetesan kecil-kecil, gak apa-apa. Tapi kita punya sumbernya, mata airnya, yaitu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat mata air gunung, ya kan? Yang sampai ke kita ini sudah sampai model botol, model kemasan, betul? Sudah lewat kelokan-kelokan,
sudah lewat apa namanya batu-batu kecil ya. Alhamdulillah masih sampai juga ke kita. Tapi kalau ditelusuri ini ada sanatnya, air aja punya sanat. Dari gunung apa? Maka akhlak kita, kezuhudan kita, ibadah kita, ilmu kita juga bersanat bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai mujahid, Rasulullah sebagai qaid, pemimpin negara. Beliau bukan hanya memimpin Madinah. Beliau memimpin negara yang menjadi cikal bakal negara global. Yang disegani dan ditakuti oleh dunia internasional. Yang cahayanya menembus timur dan barat. Yang menaklukkan Persia dan Romawi. Semuanya tunduk di bawah telapak kaki baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha zawaliyal arda. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguhnya Allah telah melipat bola dunia ini. Ya. Allah tampakkan di hadapan Nabi SAW itu lebar, lalu kemudian dilipat. Zawaliyal arda. Dibuka lipatan itu oleh Allah Ta'ala di hadapan baginda Nabi SAW. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguh aku melihat bagian-bagian ujung timur dan ujung-ujung baratnya. Walayablughanna hadzal dinu ma balaghal lailu wan nahar. Demi Allah, agama Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri di atas muka bumi ini sebagaimana sampai kepada pelosok negeri itu siang dan malamnya. Maka kita saksikan sekarang alhamdulillah Islam ini menjadi agama yang paling cepat perkembangannya di dunia. Tahun 2050, tidak lama lagi, Islam akan menjadi agama nomor satu di dunia. Takbir! Takbir! Insya Allah, setelah 2050, entah 2000 berapa, kalau kita sekarang melihat bagaimana orang-orang Islam, pejabat-pejabat kita silau dan kagum kepada pemimpin Katolik Roma, insya Allah anak cucu kita akan menyaksikan Roma ditaklukkan oleh kaum muslimin sebagaimana janji Nabi kita Muhammad SAW. Kan Abdullah bin Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Nabi SAW. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awwala. Di antara dua kota yang paling hebat di dunia pada saat Nabi hidup, mana dua kota ini yang pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk kita? Al-Qustantiniyah tu Amir Rumiyah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apakah Konstantinopel atau Roma yang akan ditaklukkan lebih dahulu? Maka Nabi menjawab, Al-Qustantiniyatu awwalan. Yang akan kalian tundukkan dan kalian taklukkan pertama adalah Konstantinopel yang sekarang sudah sejak 1453 Masehi berubah nama itu menjadi Istanbul, yaitu sebuah kota yang menjadi ibu kota kekhalifahan Utsmani di Turki. Alhamdulillah. Berarti apa? Tersisa satu kota lagi yang akan ditaklukkan kaum muslimin di akhir zaman, yaitu Roma. Mudah-mudahan Islam akan berkembang pesat masuk ke jantung ibu kota Roma di Vatikan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nabi sebagai al-insan, sebagai manusia. Nabi sebagai sahibul dzauqis salim, yang memiliki perasaan yang indah, perasaan yang lembut, yang halus. Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah dan kakek, itu menjadi tauladan kita. Nabi SAW yang memiliki akhlak mulia. Nabi SAW dzurrahmati wal adl. Beliau orang yang pemimpin yang adil dan penuh kelembutan dan kasih sayang.
Nabi SAW riyadhiyul jismi wal ruhi wal fikri, yang senantiasa beliau ini melatih bukan hanya berolahraga tubuhnya, fisiknya sehat kuat, tetapi juga hatinya, ruhaninya, dan fikirannya senantiasa terjaga menjadi sehat. Dan yang terakhir, ar-rasulul mab'utsu ilal alam, rasul dialah utusan Allah yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka tugas kita sekarang, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, bagaimana menyampaikan risalah Islam ini, menampilkan sosok Nabi Muhammad SAW ini kepada publik dunia. Jangan sampai kita umat Islam ini menjadi cermin buruk bagi Rasulullah. Jangan sampai kita menampilkan Islam ini ke publik dunia, cerminnya buruk seperti cermin yang dibelah. Cerminnya kotor, cerminnya karatan, cerminnya berdebu. Tidak menampilkan gambar wajah kepribadian asli baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah saatnya kita sekarang menampilkan cermin kepribadian Rasulullah SAW itu bersih dari segala macam noda, bersih dari segala macam debu dan kotoran. Dengan cara bagaimana? Ayo kita kembali mempelajari, mengamalkan, memegang kuat, dan mendakwahkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang cinta keadilan, beliau kalau bekerja senantiasa ihsan, beliau memiliki sifat rahmah bagi seluruh umat manusia, beliau memiliki sifat rendah hati, beliau memiliki sifat amanah dan jujur, beliau menjadi keteladanan yang paling tinggi dalam masalah kesabaran, sabar dalam mengelola rumah tangganya, sabar dalam mendidik anak-anak dan cucu-cucunya, sabar dalam mendidik umatnya. Itulah teladan dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan limpahan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan limpahan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Mendapatkan kemuliaan kita, wajah kita melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Mau? Rindu? Rindu? Benar? Benar? Atau bohong? Rindu benar atau rindu bohong? Kalau betul-betul rindu dan cinta kepada Nabi SAW, ayo kita pelajari sunnah-sunnahnya. Kita pelajari sirahnya. Bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu, bukan hanya duduk untuk kita silaturahim, tapi ayo setiap minggu, setiap bulan kita hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan petuah-petuah dari guru-guru kita yang membawa ilmu dan cahaya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari didik anak-anak kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak dan cucu-cucunya. Mari kita mendidik pemimpin-pemimpin umat ini sebagaimana Rasulullah mendidik pemimpin-pemimpin setelahnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Mari kita didik umat ini agar mereka cinta kepada ilmu dan ulama, agar mereka menjadi orang-orang yang amanah dan jujur, agar mereka menjadi orang-orang yang penuh tanggung jawab, senantiasa memikul dakwah dan risalah Islam ini dimanapun posisi mereka berada. Ayo, kita umat Islam, jangan sampai kita hanya mampu melahirkan, mengorbitkan artis dan pelawak. Artis pelawak hebat, pendapatannya tinggi, kedudukan sosialnya mantap, masuk ke DPR, ke Senayan. Kenapa? Karena orang-orang baik, karena orang-orang berilmu, karena orang-orang soleh tidak mau terlibat dalam politik.
Betul apa betul? Akhirnya yang tampil siapa? Pelawak. Yang tampil artis. Betul apa betul? Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin, calon pemimpin di Lombok ini tidak ada dari pelawak dan dari artis. Amin. Ya Rabbal. Sedih kalau saya melihat di Jawa itu banyak calon-calon yang maju pilkada ini, ya, dari kalangan artis, pelawak. Macam tak ada lagi pemimpin yang baik di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terpedaya. Ayo kita pelajari Islam lagi dengan lebih baik. Ayo penuhi masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita dengan sholat berjamaah. Penuhi masjid-masjid kita dengan kajian-kajian ilmu. Penuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas ekonomi, memakmurkan jamaah dan jamaah memakmurkan masjid, supaya insyaallah di akhir zaman ini kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan, jangan kita kesel, jangan kita terus berkelahi. Akhiri perpecahan, akhiri perselisihan. Mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan, menguatkan satu sama lain. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi orang-orang yang berjuang di jalannya. Mereka baris berbaris, mereka menyusun kekuatan, menyusun barisan yang kuat yang tidak bisa ditembus oleh musuh sehebat dan sekuat apapun. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Mari kita bantu dan tolong saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dengan doa-doa terbaik kita, dengan sedekah-sedekah terbaik kita, dengan ilmu kita tentang Baitul Maqdis. Mari kita ilmui Baitul Maqdis ini dengan sebenar-benarnya. Mari kita didik anak-anak kita untuk mencintai Masjidil Aqsa sebagaimana anak cucu kita mencintai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kata Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, "Wa mal Qudsu illa ka Makkah." Tidaklah kedudukan Al-Quds Yerusalem kecuali sama persis kedudukannya, kemuliaannya, keutamaannya di sisi Allah seperti Mekah. Kalau bapak ibu saudara rindu ingin sampai ke Baitullah, rindu ingin tawaf di Baitullah, rindu untuk mencium Hajar Aswad, rindu untuk salat di Hijr Ismail, maka saudara juga harus rindu untuk salat minimal 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Takbir. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki karunia kepada kita melihat Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan bebas dari penjajahan Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.